Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fadur Rahman di channel YouTube FVF Tutorial. Oke, kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana melepas mata bor ya, di apa namanya, bor cordless ya, pakai baterai ini. Baterai 36 volt. Nah, ini biasanya kan kalau kita klik yang kiri ini nih, sebelah kiri. Nah, ini nih, yang ini nih. Ini ada kanan, ada yang kiri. Kita pencet yang kiri dan kita bisa otomatis memutar ini ya. Tahan di sini nih. Nah, ini alat ya, ini alat sudah ada dol ya. Nah, nggak bisa. Nah, gimana caranya agar kita bisa memutar ya? Jadi caranya mudah, secara manual aja. Ini letakkan di posisi tengah seperti ini. Jadi ada di tengah-tengah ya, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Ini tengah-tengah aja posisinya. Nah, habis itu kita tahan di sini. Nih, kita tahan ya area sini. Sini nih. Tahan, kita putar ke kiri ya. Nah, seperti ini. Oke. Putar ke kiri seperti ini. Nah, otomatis ini mudah lepas. Oke, itu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.